Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, informasi lainnya, 12 orang tersangka kasus dugaan korupsi dana belanja tidak terduga BTT. Pada anggaran tanggap darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Seluma, jalani pelimpahan tahap 2 di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Dua dari ke-12 orang tersangka yang jalani tahap 2 dari penyidik Ditreskrim Suspolda Ketim JPU Pitsus Kejati Bengkulu. Pagi tadi merupakan seorang pejabat yakni MI selaku Kepala BPBD Seluma dan PA selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Seluma. Sementara 10 tersangka lainnya yakni DI selaku Direktur CVDN Racing Konstruksi, GE selaku Wadir CVDN Racing Konstruksi, NS selaku Wadir CVDN Racing Konstruksi, CP selaku Wadir CV Cahya Dharma Konstruksi, AL selaku Wadir CV Seluma Jaya Konstruksi, EM selaku Wadir CV Velo Putri Paikar, SP selaku Wadir CV Devira, SG selaku Dirut CV Permata Group, SE selaku Wadir CV Aselia Rosa Lestari, dan NH selaku Direktur CV Atta Buana Konsultan. Ke-12 tersangka dijerat pasal 2 atau 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1-1 KUHP. Dalam berkas penyidik, ke-12 tersangka diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1,8 miliar dari Rp3,8 miliar total dana tanggap darurat BPBD Kabupaten Seluma tahun 2022. 20 depan dilanjutkan penahanannya oleh tim jaksa penuntut umum sebanyak 13 orang yang sudah dipersiapkan dengan masing-masing tersangka, di mana jaksanya pertama dipimpin oleh Pak Li, Pak Meneri, Pak Rozano, Muhammad Syafi'i, Depman Sari, Rini, Heru Sub, Berti, Saiful, Novita, Ahlal, Alman, Gufron, dan Nur Dianti. Jadi 13 orang itu nanti akan menyidangkan ke-12 tersangka tersebut. Sementara Kasih Penkum Kejati Bengkulu Ristianti Andriani mengatakan, usai pemeriksaan barang bukti, tim JPU memutuskan demi kelancaran proses penuntutan, ke-12 tersangka dilanjutkan penahanannya untuk 20 hari ke depan di Rutan Malabro. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.